Harus besar ilmunya. Tidak mungkin kita dapat dua kalau ilmunya masih kecil. Satu, kita menyiapkan bahan baku yaitu benang polos ya yang alami. Kita cuci bersih dengan pakai sampo. Nah, setelah itu kita peras, ketiganya kita peras, habis itu kita jemur. Kita jemur, baru kita persiapkan bahan bakunya untuk perwarnanya. Kita bisa ngambil daun ketapang atau daun jambu biji atau daun pepaya, daun nangka, itu kita rebus. Nah, ini sudah siap, kita rebus bahan bakunya.
Nah, kita nunggu perebusan dari daun-daun, kita tunggu sampai ya kalau mau warna lebih bagus kita dapatkan 2 jam lah. Dan kita tuangkan, tapi tetap kita saring ya hasil air rebusan dari daun-daun. Nah, habis itu kita saring lagi supaya bersih, supaya jangan sampai ada kotorannya gitu. Habis itu kita nunggu dulu, tunggu supaya jangan terlalu panas kan, kita ya supaya hangat-hangat bisa supaya tidak terlalu panas di kulit, kalau agak kurang panasnya baru kita masukkan benang yang kita sudah cuci karena sudah kering. Masukkan di dari hasil air rebusan dari daun-daunnya itu, nah di sana kita menemukan warna aslinya, warna asli entah itu dari daun ketapang bisa jadi warna kuning gitu. Nah, semua mungkin merata kuning semua gitu, kuning yang dop ya, yang alami bukan yang menjreng. Nah, habis itu kita angkat, nah kita peres mengurangi kadar airnya. Kita jemur lagi. Habis dijemur, persiapan dijemur, kita mempersiapkan lagi penguncinya. Ada pengunci namanya tunjung, itu dari serat serbuk ya, besi, itu bisa cair. Ada lagi tawas, itu yang biasa untuk cuci-cuci makanan, tapi hati-hati itu sebenarnya ada formalinnya. Dua, ada kapur, tapi kapur yang biasa dimakan sama asir sama orang tua kita. Nah, setelah kita siapkan sambil menunggu benang yang sudah kita warna dengan daun-daunan. Nah, kita nunggu dulu. Nah, setelah kering, nah baru kita masukkan, kita kunci lagi. Kita kunci. Nah, di pengunci yang tiga ini akan kita tahu sukaan warna apa, mau tetap kuning atau mau dirubah. Nah, di tiga pengunci ini kita dapat warna yang beda-beda. Masukkan di tunjung, oh warnanya abu misalnya, berubah abu. Oh, saya tidak puas dengan abu. Ya, masukkan lagi ke tawas, oh berubah lagi. Tapi tidak puas sama tawas untuk penguciannya. Cari lagi di kapur. Nah, kalau sudah puas dengan warna coklat misal di warna kapur, oh berhenti, berarti dijemur lagi. Itu kita tunggu sampai kita siapkan sampo lagi, siapkan sampo, habis kering kita cuci lagi supaya hilang penguncinya, supaya betul-betul bersih, tidak luntur.
itulah perannya. Kenapa kita pakai sampo? Kembali kita pencucian-pencucian. Karena kita kan maunya betul-betul alami, tidak ada masalah, baik di pengrajin kami maupun setelah jadi kain juga banyak yang suka ya. Apalagi ini sangat alami sekali dan tidak ada di tempat yang lain. Ada sih ada, tapi tidak bisa mengalahkan Sukarare. Satu, benangnya dari warna alam. Dua, motifnya juga wow, tidak oke. Wow di sini ya, di Sukarare motifnya. Itulah perbedaan kami Desa Sukarare sama desa yang lain atau di 6 kecamatan Kabupaten Lombok Tengah. Terutama Jonggat lah sentralnya di 6 kecamatan itu, tempat pengrajinnya Lombok Tengah. Ada penenun di Desa Sukarare tahun 1775, itu belum terbentuk desa ya, masih berbentuk kepala adat, dan pemerintahnya memulai pemerintahan Raden Anugrah. Nah, itu yang memegang paku pemerintahan. Ada lagi namanya Raden Cempake, itu dia bagian pertanian. Saking banyak kapas tanya di Sukarare, akhirnya para ibu-ibu, para putri-putri Sukarare berinisiatif membuat satu benang. Membuat benang, nah habis itu jadi benang ya, dia buat sendiri, bukan dia ngambil dari luar. Nah, terbentuklah namanya sebuah kain tenun Desa Sukarare. Saya terpancing dengan dulu kan pakai warna alam orang tua kami. Karena sekarang kan banyak yang senang dengan warna alam, apalagi orang luar, dan akhirnya saya berpikir harus kembali ke alam. Saya tidak mau istilah menghilangkan hasil karya nenek moyang kita. Kita lanjutkan, itu lebih bagus timbang kita yang pakai sintetis. Malah tuntutan pasar yang warna alam. Kita mulai pencelupan warna alam mulai 86, mungkin kemarin ya, kita buat-buat. Banyak juga yang tidak menyukai warna alam ya, terutama kita orang Lombok, karena warnanya kan bulat-bulat. Kalau bulat-bulat bahasa Indonesia kan agak dop ya, agak dop. Tapi setelah jadi kan kita bingung juga pasarannya, gimana pemasarannya. Oh, kebetulan pemerintah membina kita, mengirim kita pameran ke Jakarta, kita bawa yang dop-dop sana, ya luar biasa, laris manis. Malah itu banyak yang tidak dapat, banyak yang mau cari, saya mau ini yang warna alam, yang warna dop gitu. Memang identitasnya Sukarare juga dari pertama. Memang warna alam dulu, dia pakai dari kulit asam, biji asam. Dia buka namanya ada lerak, namanya dulu kan apa bahasa Indonesia yang tidak tahu. Itu dipakai. Dia malah untuk memperkuat benang, ajak orang tua kami pakai nasi basi dulu. Supaya dia berpikirnya bagus sekali, ketimbang sia-sia. Itu namanya nasi kan rezeki juga, dan dijadikan untuk penguat benang. Kalau tantangan dan pantangannya ya, kalau pantangan ya terutama terganggu lah tumbuh-tumbuhan. Kalau kita ambil kulitnya ya, daunnya, makanya kita butuh sekali tempat khusus gitu kan, supaya jangan sampai kita sembarang aja memetik pohon orang. Itu kan pandangan kami untuk berkiprah di pencelupan warna alam. Dan yang lainnya memang tidak ada pandangan lain gitu kan. Karena saya rasa semua warna, semua ada warna. Yaitu kita keruk aja tanah, itu ada warnanya. Mungkin
mungkin yang jadi pagar-pagar itu dibiasakan lampah bahasa Lomboknya, kita tinggal ambil aja, direbus juga ada warnanya. Cuma pandangannya pohon ya, pohon, apalagi kami kan di desa kurang pohonnya gitu kan. Harapan saya sama pemerintah ya, ini juga budaya, juga tolong pemerintah, terutama pemerintah Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ya, supaya betul-betul kami diperhatikan gitu. Karena cuma satu-satunya di Lombok Tengah, apalagi Desa Sukarare, yang fokus di warna alam. Bila perlu ya bisa kita dikasih lahan secara khusus untuk menanam kunyit atau jahe, ya sejenis-jenis. Satu bisa jadi perwarna alam, dua juga bisa jadi obat gitu kan. Dan dua mungkin tempat juga kami butuh ya. Nah, tidak mungkin karena kalau tidak punya tempat, kalau berwarna alam kan kita agak apa, supaya menjemurnya sudah supaya tidak kena matahari. Mungkin ya sederhana aja, bisa dibantu lah, terop lah dulu kan. Nah, kalau kita minta gedung lebih besar mungkin masih jauh ya. Yang sederhana aja, terop aja. Sama di mana lahan yang secara khusus untuk menanam jenis-jenis untuk perwarnaan alam, entah menanam kunyit, ada lagi namanya temopoh, mungkin peluang kemikian, warnanya kan kuning dulu kan, ada kunyit hitam gitu, ada kunyit hitam gitu. Itu kita butuh sekali untuk perwarnaan, bisa tuh jadi untuk mencelup warna, untuk merubah warna benang yang alami, dua bisa juga jadi obat, tiga bisa juga jadi bumbu gitu. Kalau saya sangat berharap sama pemuda maupun para perempuan wanita ya, harus ikut juga jejak kami gitu, karena sangat menjanjikan warna alam ini. Warna alam ini juga banyak para yang dari Eropa mengkaji warna alam, jenis-jenis kain itu tidak ada pantangan di kulit, apalagi pakai benang sutra ya, dicelup dengan warna alam itu malah menyehatkan kulit, tanya itu yang dari Eropa, karena kita belum memakai gitu kan. Tapi yang memang benangnya dari sutra terus warnanya dari alam itu bagus untuk jadi obat, terutama sutra itu mengencangkan kulit katanya. Nah, itu yang belum tembus ya, karena bahan bakunya mahal gitu kan, bahan bakunya yang mahal sutra murbe terutama. Kalau bisa ya bahan bakunya juga tolong juga kita dilingkan gitu, di mana sih sutra yang bagus. Saya berharap pemuda juga maulah bekerja dengan kami ya, untuk berkiprah di warna alam. Karena tidak mungkin saya sendiri tidak akan mampu gitu. Saya juga butuh anak-anak muda karena fisiknya masih kuat kan. Karena kita penyelupan warna alam lebih banyak mengeluarkan otot gitu kan. Nanti kalau saya sudah tidak ada apa-apanya kan, tidak bisa kita manjat pohon, ambil daunnya atau ambil buahnya. Nah, kami juga sangat berharap sama anak-anak muda supaya maulah untuk kembali ke alam gitu.